Selamat pagi teman-teman para hadirin atau para partisipan di sesi pada hari ini. Selamat datang di Indonesia Mengglobal Anniversary Talk yang bertajuk Embracing Your Roots Beyond Borders. Senang sekali kami bisa menerima teman-teman di sini semua. Dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya pagi-pagi banget nih, jam 10.30 pagi di hari Minggu pula, yang biasanya mungkin teman-teman masih tidur atau masih melakukan kegiatan yang biasa dilakukan pagi lainnya, tapi teman-teman sudah mau meluangkan waktu teman-teman untuk berada di seminar pada kali ini. Seminar pada hari ini sangat spesial karena ini merupakan seminar untuk merayakan ulang tahun Indonesia Mengglobal yang ke-8. Pada saat ini Presiden dari Indonesia Mengglobal nanti akan berbicara juga memilih tema Embracing Your Roots Beyond Borders. Perkenalkan, nama saya Vidi Naufal. Teman-teman, saya sangat terhormat untuk didapuk menjadi host dan juga moderator pada acara hari ini. Saya merupakan Event and Partnership Manager dari Indonesia Mengglobal di Divisi Event and Partnership di kepengurusan 2020-2021. Dan di sini saya nggak sendiri, karena ada juga di sini ada Director of ENP, ada Edwin, ada tim dari ENP lainnya juga, ada Raisa dan juga Agatha, dan tentunya Presiden dari Indonesia Mengglobal, Siti Oktriana Malika. Teman-teman, sebelum kita memulai acara lebih lanjut, saya akan membacakan peraturan acara pada hari ini. Peraturannya adalah yang pertama, teman-teman diharapkan untuk mematikan video dan audio selama acara berlangsung. Video diperbolehkan untuk dinyalakan pada saat foto bersama di akhir acara. Pertanyaan hanya disampaikan melalui pesan singkat di Zoom maupun di YouTube Live. Pertanyaan yang relevan dengan topik akan diprioritaskan untuk diajukan ke pembicara. Dan di akhir acara, teman-teman dipersilahkan atau dihimbau untuk mengisi feedback survei setelah acara berakhir melalui link bit.ly/fb-imnf. Saya juga menyapa teman-teman di YouTube. Selamat pagi teman-teman di YouTube. Tenang saja teman-teman, masih bisa menikmati acara ini setara dengan teman-teman yang berada di Zoom. Namun karena memang keterbatasan, kita tidak bisa admit semuanya di Zoom, maka kita harus membagi dua di YouTube dan di Zoom. Tenang teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan di YouTube, itu bisa langsung diajukan melalui chat juga, karena ada tim dari Indonesia Mengglobal yang akan memindahkan pertanyaan teman-teman juga ke moderator, sehingga pertanyaan dari teman-teman juga bisa ditanyakan. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai agenda pada hari ini. Agenda pertama pada hari ini adalah perkenalan dari Indonesia Mengglobal selama 10 menit yang akan disampaikan oleh Presiden dari Indonesia Mengglobal. Yang kedua adalah gelar wicara atau talk show yang akan kita saksikan bersama-sama dengan tiga speaker yang sudah hadir di sini. Dan juga yang terakhir akan diakhiri dengan tanya-jawab. Oke, okay. Embracing Your Roots Beyond Borders. Kalau misalnya kita membahas Indonesianya, mentranslasinya atau menerjemahkannya itu adalah merangkul atau menghidupi akar kita, asal mula kita. Beyond borders itu berarti lebih dari perbatasan. Jadi nggak dimanapun kita berada, di dunia manapun atau di belahan dunia manapun kita berada, kita tetap merangkul Indonesia atau merangkul asal mula kita. Sebenarnya apa sih arti dari sesungguhnya dari embracing your roots beyond borders, dan mengapa Indonesia Mengglobal memilih embracing your roots beyond borders menjadi tema ulang tahun Indonesia Mengglobal yang ke-8? Kita welcome atau kita sekarang saksikan bersama-sama sepatah dua patah kata dari Presiden Indonesia Mengglobal untuk memperkenalkan organisasi kami dan juga menjelaskan lebih dalam mengenai tema dari anniversary Indonesia Mengglobal di tahun ini. Saya persilahkan Siti Oktriana Malika sebagai Presiden dari Indonesia Mengglobal tahun 2020-2021 untuk take the floor. Silahkan Riri. Terima kasih Edwin, terima kasih Vidi, dan ada Edwin juga, ada Kalistra di sini, ada Rio, dan ada Chani, dan juga teman-teman sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu minggu paginya untuk bisa bergabung bersama Indonesia Mengglobal. Dan acara kita hari ini adalah acara puncak. Kalau teman-teman sudah mengikuti beberapa virtual talk yang kita lakukan sebelumnya, jadi selama satu bulan terakhir, ini adalah virtual talk keempat yang kita
lakukan, puncak dari perayaan ulang tahunnya Indonesia Mengglobal yang ke-8. Pertama kali kami mulai, nanti Vidi bisa jelaskan lebih lanjut, tetapi kami memulai dengan mengadakan sebuah virtual talk mengenai Culture Fit Universities. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman mendapatkan informasi bagaimana memilih universitas yang sesuai, kami memberikan virtual talk dengan, menyajikan virtual talk dengan tema Seizing Opportunities of Scholarship. Dan yang ketiga adalah baru saja kemarin hari Sabtu, itu tentang bagaimana kalian bisa memulai karir in a global scale, tips dan triksnya seperti apa. Hari ini adalah di tanggal 28 Juni ini, event virtual talk dalam rangkaian IM anniversary yang ke-8 yang terakhir kami laksanakan dengan secara spesifik mengangkat topik kami, yaitu embracing your roots, atau memang tidak melupakan, tetap menyiram agar tumbuh subur akar kita itu dimanapun kita berada. Jadi borderless tidak hanya ketika teman-teman ada di Indonesia, tetapi dimanapun berada. Kenapa ini penting buat Indonesia Mengglobal secara khususnya? Kami sudah berdiri sebagai organisasi atau awalnya komunitas ya pada tahun 2012 sampai dengan sekarang itu selama 8 tahun. Ada ups and downs sebagai organisasi dan bahkan sebagai yayasan sekarang sejak tahun 2017 kami sudah mendapatkan legal status kami sebagai sebuah foundation, sebagai sebuah yayasan. Dan 8 tahun bukan waktu yang sebentar, tetapi juga belum cukup lama. Istilahnya kalau anak umur 8 tahun itu lagi mulai belajar mengenal sekitarnya, ya mulai berteman, mulai membangun jaringan lebih luas, dan sampai saat ini di tahun ke-8, kami pun masih dijalankan oleh sekelompok relawan atau volunteer yang secara remotely ya, dimanapun mereka berada itu turut berkontribusi dalam perannya masing-masing. Totalnya sekarang kami di kepengurusan ini ada 36 orang yang terlepas dari dimanapun mereka berada, ada yang di Mataram, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Stockholm, ada yang di Boston, ada Wisconsin, kita juga punya tim di Singapura, ada yang di Korea, kemudian ada di Oxford, ada yang di Paris, jadi memang tersebar di seluruh belahan dunia, dan kami biasanya bertemu itu tatap muka bisa sebulan sekali minimal atau bahkan lebih sering dari itu untuk memastikan visi dan misi Indonesia Mengglobal tetap berjalan. Ini adalah bentuk tim Indonesia Mengglobal tetap embracing their roots wherever they are, tetap berbagi inspirasi, informasi kepada seluruh anak muda ataupun siapapun warga negara Indonesia yang memang ingin mendapatkan kesempatan bekerja atau berkuliah di luar negeri, begitu. Nah, kalau kita flashback 8 tahun yang lalu, Indonesia Mengglobal itu bahkan sejak awal memang ide embracing your roots ini sudah ada. Sejak tahun 2012, Maret, itu kami pertama kali mempublikasikan artikel yang saat itu diinisiasi oleh founder kami yang sedang berkuliah di Stanford University. Mereka berpikir anak-anak Indonesia itu, anak muda Indonesia itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa bersaing di kancah global, untuk bisa mengisi top-notch universities, mendapatkan kesempatan berkuliah di sana. Tetapi sayangnya kendala saat itu adalah tidak begitu banyak informasi yang tersebar. Baik itu program mentorship, bagaimana cara memulai proses aplikasi, bantuan finansial, begitu ya. Nah, akhirnya mereka menginisiasi platform online bernama www.indonesiamengglobal yang saat itu mempublikasikan artikel-artikel yang tujuannya memberikan informasi ini. Nah, ini evolve, kami berkembang. Akhirnya yang kami lakukan tidak hanya menulis artikel, itu tetap menjadi satu inti dari jiwa visi dan misi kami ya. Tetapi kemudian kami evolve, kami mempunyai program mentorship di mana kami memasangkan antara calon menti yang ingin berkuliah ke luar negeri dengan mentornya yang merupakan alumni atau masih mahasiswa yang berkuliah di luar agar bisa sharing, memberikan tips dan triks bagaimana bisa menembus kampus-kampus ternama dunia ini. Kemudian juga kita di saat kami bertumbuh, kami juga mulai mengadakan event-event yang sifatnya online ataupun offline. Kami mengadakan workshop, capacity building,
meeting, sharing session, kuliah umum, ada banyak hal lain yang kami lakukan untuk bisa terus memberikan informasi ini. Nah, sekarang sudah 8 tahun, kami rasa core kami adalah tetap karena kecintaan terhadap Indonesia. Karena kami tahu semua orang di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pengalaman berkuliah ataupun bekerja di luar negeri. Nah, begitu teman-teman. Jadi selama satu bulan ini, bulan Juni, kalau kalian visit www.indonesiamengglobal.com, di situ ada banyak sekali kita publikasikan artikel, saya rasa lebih dari 10, mungkin ada sekitar 12-15 artikel yang memang sangat relevan dengan isu kami di bulan ini terkait embracing your roots. Contohnya saja ya, beberapa ada tentang Ibu Siti yang merupakan Head of Sociology and Anthropology Department di Warren Wilson College. Sebagai seorang profesor dan juga tenaga ajar di sana sejak tahun 2000, beliau menceritakan pengalamannya untuk tetap menyebarkan nilai-nilai keindonesiaan, baik melalui tarian, baik melalui paper, dan sebagainya. Terus juga ada Disa, bagaimana dia menginisiasi Suara Nusantara di Auckland ketika dia kuliah, dan Suara Nusantara ini diundang oleh banyak instansi, baik instansi memang instansi Indonesia yang di luar negeri ataupun instansi asing, dan sangat dihargai di University of Auckland saat itu. Ada artikel-artikel lain juga, dan kami hadirkan hari ini ada Kak Listra, salah satunya juga yang menulis artikel untuk kami di bulan ini untuk merayakan anniversary kami. Terima kasih Kak Listra. Nanti Kak Listra akan bisa berbicara lebih lanjut. Selain dari itu, kita juga menghadirkan dua tim kita yang sangat loyal, relawan yang saya sebutkan tadi, dua orang dari 36 orang volunteer IM tahun ini. Ada Chani. Chani ini adalah content director untuk kawasan UK Europe, dan Chani ini sudah melanglang buana tetapi tidak pernah lupa akarnya dan sudah mensupport Indonesia Mengglobal selama beberapa tahun terakhir. Dan ada Rio juga di sini yang sudah support kami selama beberapa tahun terakhir, yang based di United States saat ini. Nah, Rio juga punya cerita yang sangat khusus. Dia sudah lebih kurang 13-14 tahun di Amerika, dan saya yakin ini adalah topik yang akan sangat mencerahkan teman-teman. Ini adalah momennya kita tidak hanya membicarakan tentang bagaimana ya kuliah ke luar negeri, gimana ya dapat scholarship, atau gimana ya cara kerja ke luar negeri, tapi di momen ini, di sesi ini, saya harap diskusinya nanti lebih ke arah Okay, setelah kamu di luar negeri, then what you can do, what you can contribute. Jangan sampai kita ketika di luar, kita lupa gitu ya, dengan akar kita yang berada di Indonesia gitu. Nah, mungkin flashback sedikit teman-teman tentang Indonesia Mengglobal selama 8 tahun ini, apa saja capaian kami. Tiga program utama kami ini tadi ya, baik itu penulisan artikel, mentorship, dan juga educational events, ada tiga hal ini, itu kami amplify melalui social media platforms, begitu ya. Mungkin dilihat di sini kami ada di Instagram, kami ada di Twitter, kami ada di Facebook, kami ada di LinkedIn, kami ada di YouTube. We try our best to spread the words, to spread the information. Jadi platform manapun yang menurut kalian paling pas untuk kalian ikutin, silahkan. We are very happy if you join our cause, gitu. Saat ini kita, thank you so much, kita udah hampir 27.000 saat ini, bukan 23.000 lagi, 27.000 followers di Instagram, kemudian juga di Twitter, dan lain-lain. Lebih kurang saat ini community members kita sudah hampir 80.000 dari berbagai social media platforms. Dan please, please do visit our website. Lebih kurang saat ini udah ada 5 million total page view, tetapi ada 1.400 lebih artikel yang teman-teman bisa baca, source of information. Please exploit us, make use of our platform as much as possible. Dan kita ada 800 lebih kontributor yang kita sangat terima kasih, like heartfelt thanks to everyone yang sudah contribute pengalaman mereka berkuliah ataupun bekerja di luar negeri. Nah, topik apa yang bisa teman-teman lihat di website kami selama 8 tahun terakhir? Ada review tentang sekolah, bagaimana tips mendapatkan scholarship, internship, bekerja di luar negeri, how to survive ketika kamu mengalami mental breakdown, dan what you can do, gitu. Nah, you can learn all these things from our articles yang dikontribusikan oleh para kontributor dan juga kolumnis.
artikel yang kita cover ada Asia, Eropa, North America, even Africa, bahkan Pacific Islands like Hawaii and other countries. So please do visit. Dan kita juga ada beberapa inspiring stories yang featuring public figures ketika kami interview mereka atau bahkan mereka nulis sendiri seperti Maudie Ayunda, Tasya Kamila, Mas Menteri ya, Nadiem Makarim, Alisa Subandono dan lain-lain. Educational events kita ada. Ini masih setengah tahun. Saya yakin di sini ada Edwin, Director of Comms kita, yang siap untuk melanjutkan setengah tahun lagi dengan begitu banyak speaking engagement workshop. So, please follow us on our social media platform so you get the most updated information about our events. Dan juga mentorship program kita sudah seleksi kemarin di bulan April. Sekarang kita lagi tahap finalisasi dan pencocokan antara mentor dan mentee. Gitu. And a collaboration is something that we always happy to have with you. Jadi kalau misalnya kalian mau kolaborasi, mau undang kita sebagai pembicara, mau ngadain acara bareng, kalian mau menanyakan sesuatu hal yang mungkin kita bisa bantu, silahkan reach us di hello@indonesiamengglobal.com. Kami juga masukin partner kami di sini tahun 2019 yang kami juga terima kasih. Indonesia Mengglobal 8 tahun terakhir tidak akan bisa melakukan hal-hal yang kami ingin lakukan, visi dan misi kami dengan baik, dengan lancar, tanpa ada dukungan berbagai pihak yang ada tercantum logonya di sini. Semoga diskusi hari ini super, lancar, dimoderasi oleh Vidi. Good luck. Ask questions. Exploit these three speakers. They're very happy to receive your questions. Tulis nanti di chat box gitu. Head over to Vidi again. Thank you, Vidi. Alright, thank you very much, Riri. Kita udah nggak kerasa ya, ternyata udah 8 tahun kita di Indonesia Mengglobal berada di sini. Saya pun waktu itu pertama kali mengenal Indonesia Mengglobal pada saat saya mahasiswa datang ke seminarnya Indonesia Mengglobal dan langsung terkesima dan baru punya kesempatan untuk bergabung bersama Indonesia Mengglobal di tahun 2019. Dan it was very amazing experience, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita akan memulai gelar wicara kita pada hari ini. Kita akan memperkenalkan dulu untuk speakers kita pada hari ini ada siapa aja ya. Yang pertama ada Arna Chani Riaseta atau secara yang akrab dipanggil Chani, telah menempuh pendidikan S1 di Turki dan Belanda, serta S2 di Singapura. Saat ini kembali menempuh pendidikan S2 di Stockholm School of Economics, Swedia. Jadi, wow, dia akan punya dua gelar S2 nih, teman-teman. Dan saat ini menjabat sebagai Content Director Inggris Raya dan Eropa di Indonesia Mengglobal Editorial Team 2020-2021. Selamat subuh waktu Swedia, Chani. Halo, Vidi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih udah bergabung. Tadi fakta menarik, Chani. Pertama kali Chani untuk ngalis jam 4 pagi ya, Chani ya. Iya. Swedia, makasih banget udah mau dibangunin dan enjoy the coffee. Sekarang lagi minum kopi katanya. Sama-sama, terima kasih. Dan yang kedua, ada Andika Febrio Dwi Payana. Dia menempuh pendidikan S1 dan menetap di Amerika Serikat sejak tahun 2006. Saat ini bekerja sebagai Lead Front-End Developer di GMR Marketing sembari menempuh pendidikan MBA paruh waktu di Carroll University. Dan pernah aktif di Permias Nasional dan saat ini menjabat sebagai Director of IT di Board Indonesia Mengglobal 2020-2021. Selamat malam waktu Wisconsin, Rio. Halo Vidi, selamat pagi semuanya. Makasih udah ngasih kesempatan ini untuk sharing cerita saya di sini. Okay. Nah, kalau kita tadi punya dua orang yang sebagai pengurus dari Indonesia Mengglobal. Nah, kita salah satu dan kita sekarang punya Kak Lisra Lubis yang menjadi kontributor dari Indonesia Mengglobal. Artinya dia bukan pengurus tapi juga contribute di Indonesia Mengglobal di ranah apapun, termasuk salah satunya adalah menulis artikel di website Indonesia Mengglobal. Dia tinggal di Durham, North Carolina, Amerika Serikat sebagai spouse dari mahasiswa di Duke University dan aktif di International House Spouses Group. Menjadi pengajar kelas studi Indonesia di Osher Lifelong Learning Institute atau OLI dan juga aktif di Duke Chapel Choir. Selamat malam waktu Durham, Kak Listra. Halo, selamat
pagi Vidi waktu Jakarta. Ya di sini sudah tengah malam. Mungkin nanti agak menguap-menguap sedikit, dimaafkan ya. Semoga enggak, karena di sini semua orang termasuk penonton sangat semangat loh, Kak. Iya, sayanya yang nguap maksudnya. Anyway, katanya mau pulang ya, Kak. Gimana persiapan pulang ke Indonesia-nya in 2 days? Minimal dokumen yang dibutuhkan sudah siap, koper-koper udah di-lock, kayaknya memang tinggal nunggu penerbangannya aja. Oke, seru banget sih. Makasih loh udah menyempatkan untuk hadir bersama kita di sini di tengah hiruk-pikuk kesibukannya menuju kepulangan ke Indonesia. Makasih. Sekarang kita akan pindah ke gelar wicaranya. Kita akan menanyakan satu persatu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah siapkan ke tiga speaker di sini. Pertama, kita akan pertanyaannya mengenai apa yang Anda rasakan sebagai orang Indonesia saat berada di lingkungan asing. Kita ke Chani dulu ya. Chani, gimana sih rasanya untuk merepresentasikan Indonesia nggak tanggung-tanggung di empat negara di mana Chani menempuh pendidikan? Ya, halo Vidi. Terima kasih atas perkenalannya tadi. Jadi mungkin sedikit background juga. Aku udah tinggal waktu itu di empat negara. Dua negara yang sudah sangat familiar dengan di Indonesia, yaitu di Belanda dan juga di Singapura, di mana mereka diaspora Indonesia atau pengetahuan mereka tentang Indonesia sudah begitu besar. Dan aku sekarang juga pernah tinggal di dua negara yang mereka tidak terlalu familiar dengan Indonesia. Saya dulu 3 tahun tinggal di Turki, lalu sekarang saya baru pindah akhir tahun lalu ke Swedia. Nah, di sini saya merasa Chani, kami kehilangan suara Anda. Bisa kedengeran, Vidi? Sekarang udah bisa kedengeran. Oke. Jadi jadi mungkin di Turki atau di Swedia saya merasakan mungkin saya satu-satunya orang Indonesia yang teman-teman saya atau komunitas saya kenal di sana. Jadi di sana saya tuh harus baik dan bersikap dengan baik dan sesuai dengan membawa nama Indonesia dengan sikap dan prestasi saya seperti itu. Oke, kalau kita bertanya bagaimana Chani waktu itu memulai tinggal di empat negara itu gimana sih asal mulanya waktu Chani tinggal di empat negara? Yeah. Nah, semua ini berawal di tahun 2010. Jadi waktu itu saya baru lulus SMA dari Bandung. Lalu kebetulan banget waktu itu tahun 2010 ayah saya ada kesempatan untuk bekerja di Ankara, di ibu kota Turki. Lalu dia menawarkan, kamu kan lagi mau daftar kuliah, mau nggak ikut sama papa gitu. Terus saya pikir, oh ya udah, kayak kapan lagi gitu kan kuliah di Turki. Nah, terus waktu saya mulai kuliah jurusan hubungan internasional di Bilkent University di Ankara, lalu tahun ketiga saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Maastricht, Belanda, di mana saya berkuliah di sana selama satu semester. Lalu setelah waktu di tahun keempat, tahun terakhir, saya memutuskan, aduh sebenarnya saya pengen kembali untuk bekerja di Indonesia. Tapi selama 3,5 tahun saya kuliah S1, kebetulan waktu itu saya fokusnya ke studi Eropa, karena mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi, cuman saya tuh dulu ada obsesi pengen kerja di Eropa, tapi setelah 3 tahun tinggal di sana, dan bahkan belajar European Studies di Belanda, saya kok merasa, kok kayaknya saya pengen pulang, karena juga banyak alasan-alasan lainnya, yang akhirnya saya pengen pulang balik ke Indonesia. Nah, saya menyadari nih, waktu tahun keempat itu, saya selama ini belajar HI, tapi nggak ada HI-HI Indonesia atau Southeast Asia-nya sama sekali. Akhirnya, saya mendaftar ke program S2 yang fokus ke Southeast Asian Studies, atau Asian Studies judulnya, di Nanyang Technological University di Singapura selama setahun. Di sana saya kuliah, lalu
tahun 2015 saya kembali ke Indonesia untuk memulai karir saya di sana. Lalu saya berkarir selama 5 tahun di Indonesia, dan kebetulan sekali akhir tahun lalu suami saya, seperti nanti mungkin Mbak Lisra juga bisa relate, tapi suami saya mendapatkan kesempatan untuk PhD di Swedia. Nah, PhD kan itu programnya 5-6 tahun, jadi kita memutuskan, okay, bagaimana kalau kita sama-sama ke Swedia, mungkin mencoba bekerja di Swedia, dan saya mau memulai, apa ya namanya, dan saya mengambil kesempatan break di Swedia ini untuk mendalami ilmu bisnis dan manajemen di salah satu top business school di sini. Seperti itu, Fidi. Okay. Menarik sekali ya. Pasti kayak view-nya berbeda-beda nih tinggal di 4 negara. Nanti kita gali lebih lanjut. Yang kedua, nih, Rio, sebagai orang yang awalnya ceritanya nggak punya rencana nih waktu lulus SMA di tahun 2006, gimana akhirnya bisa nyungsep ke Amerika Serikat? Halo, Fidi. Kalau saya justru kebalikan dari Chani kali ya. Chani kan pengen tuh ada obsesi keluar negeri, pengen kerja di sana. Kalau saya dari dulu tuh nggak pernah kayak seumur-umur kepikiran mau tinggal atau kayak belajar atau ngalamin keluar negeri. Sampai waktu itu pas saya kelas 2 SMA, sekitar tahun 2005-an, tante saya yang tinggal di Amerika nawarin, kayak mau nggak kuliah di sini gitu, nanti kita bantuin, kita urusin segala macam dan lain-lain. Pas itu, yang ada di pikiran saya tuh cuman kayak, wah lumayan juga nih, gak usah belajar buat SPMB kan, kalau masuk negeri. Jadi kayak udah aman gitu lah kesannya kan. Jadi kalau kalian ngebayangin kayak, wah ini cerita anak pinter yang rajin dan disiplin, saya gak kayak gitu sebenarnya awalnya. Jadi kebanyakan tuh ada faktor gak sengaja, dan saya yang ngambil kesempatan yang dikasih itu doang sebenarnya. Jadi waktu itu ditawarin untuk pindah ke untuk kuliah di Wisconsin. Yang pada saat itu saya sendiri tuh nggak tahu Wisconsin itu apa, coba. Orang dulu, seumur hidup sebelum itu, saya itu belum pernah yang namanya keluar negeri. Jadi saya lahir dan besar di Jakarta, terus 17 tahun ya udah di Jakarta aja, nggak pernah keluar negeri sama sekali. Pertama kali disuruh keluar negeri, akhirnya pas diurusin buat kuliah, yang pada saat itu saya dianjurkan sama almarhum bapak saya untuk ngambil jurusan teknik informatika waktu itu. Dan ini tahun 2006 ya, jadi belum ada zaman Facebook dan kawan-kawan. Jadi yang kayak saya sendiri nggak tahu teknik informatika itu apa, cuman katanya ini bakal gede, yo, udah ambil aja gitu. Ya udah, akhirnya saya ngelamar buat masuk community college, which is itu kayak setara mungkin kayak D3 kali ya kalau di Indonesia, karena itu kayak 2-year degree. Namanya Waukesha County Technical College, dan itu untuk ngambil jurusan informatika. Jadi waktu itu nih saya masih ingat banget. Saya terbang waktu itu, saya mendarat di Amerika pertama kali itu tanggal 17 Agustus 2006. Jadi itu pertama kali kayak langsung, wah kemerdekaan yang nyampe sini. Dan itu hari Kamis. Dan hari Seninnya saya langsung mulai kuliah. Jadi bayangkanlah, saya itu waktu itu bahasa Inggrisnya masih pas-pasan. Terus belum pernah keluar negeri sama sekali. Baru selesai mendarat terbang 20 jam lamanya, sempat stuck di imigrasi. Terus hari Senin tiba-tiba udah yang langsung masuk kelas di pelajaran IT yang notabene saya sendiri nggak tahu itu apaan ya. Jadi waktu itu, wah pokoknya ribet banget lah. Sampai yang namanya ngerjain PR aja, sampai mesti buka kamus, belum ada lah ya itu zaman-zaman Google Translate dulu. Jadi waktu itu kayak sempat stres dan segala macam, tapi alhamdulillah kayak tetap diberi kekuatan dan diberi support segala macam, sampai akhirnya lulus di bidang IT. Dan waktu itu saya lulus tahun 2009 akhir. Habis itu saya ingin memanfaatkan pengalaman kerja, kesempatan pengalaman bekerja di Amerika. Ada yang namanya optional practical training. Itu tuh kita bisa dapat kalau kita lulus any degrees. Kalau kita lulus associate degree, bachelor degree, master degree. Itu di Amerika dari pemerintah kita dikasih yang namanya optional practical training. Itu kita boleh kerja selama 1 tahun di bidang yang kita tekunin. Jadi karena saya di bidang IT, saya punya kesempatan untuk bekerja selama 1 tahun di bidang IT di Amerika. Karena waktu saya kesini kan itu pakai visa mahasiswa ya, dan itu tuh nggak boleh bekerja kalau kita punya student visa. Dan waktu itu 2009, kalau yang pada ingat atau kalau yang peduli juga sih sama sejarah Amerika, waktu itu di sini Krismon. Jadi tahun 2009 itu di mana waktu itu Wall Street collapse, terus yang kayak
banyak unemployment segala macam. Jadi kebayang waktu itu saya nyari kerja di tengah-tengah krisis moneter Amerika, yang mana orang lokal pun nggak dapat kerja, apalagi saya yang cuman berbekal associate degree dan baru 2,5 tahun di Amerika waktu itu. Dan waktu itu peraturannya itu kalau dalam waktu 3 bulan nggak dapat kerja, itu tuh OPT-nya angus. Jadi selama 2 bulan itu saya nganggur, dan di bulan ketiga itu saya udah semacam wah, mencoba menghalalkan segala cara lah pokoknya nyari kerjanya. Sampai to the point saya ditawarin kerja di bidang, nama company-nya waktu itu Whitman Hart. Mereka itu marketing agency juga. Waktu itu mereka looking for a contractor, which is perfect, karena saya cuma punya jatah 1 tahun untuk kerja, sebagai web developer. Nah, saya itu nggak ngerti cara jadi web developer itu gimana dulu. Karena nggak punya background bikin website, nggak pernah background pakai Photoshop, dan lain-lain. Orang waktu IT itu background saya itu lebih kayak ke database dan sistem informasi. Tapi namanya orang desperate ya. Jadi waktu di interview itu, ya saya ya agak-agak bohong-bohong dikit lah gitu. Waktu ditanya, ngerti nggak cara bikin website gitu? Oh, ngerti gitu kan. Nggak tahu aja diterima tuh kan. Terus abis itu pokoknya seminggu pertama setelah saya diterima itu saya belajar gimana cara jadi web developer. Jadi kayak udah belajar sendiri lah, namanya juga bahasanya kalau di sini tuh seperti kayak last minute inilah energi gitu. Jadi ya udah akhirnya belajar, nggak tahu. Power of pepet. Iya. Nggak tahunya saya suka, dan alhamdulillah kayaknya ya punya talent di bidang itu, karena sampai sekarang abis itu saya lanjut ke S1, abis itu nyari kerja lagi di bidang yang sama. Terus waktu itu tahun 2011 saya sempat magang dulu di company saya yang sekarang, sampai akhirnya saya disponsorin visa kerja dan sampai sekarang disponsorin sebagai permanent resident. Dan itu awalnya dari magang sampai sekarang alhamdulillah dipercaya jadi lead frontend developer. Iya, alhamdulillah. Sampai dari 2006 sampai sekarang berarti udah 14 tahun dong ya di Amerika sekarang. Di Wisconsin, iya. Biasanya kan orang di kota yang terkenal ya ini enggak, di Wisconsin. Oke. Okay. Nanti kita explore lebih lanjut tentang Milwaukee dan Wisconsin. Sekarang ke Kak Listra ini ya, sebagai seorang spouse berprestasi. Gimana sih awalnya bisa terbang sekeluarga, ada suami, istri, dan anak ke Amerika Serikat? Senang banget, kayaknya lengkap di sana ya. Iya. Jadi waktu itu Vidi, suami saya mendapat beasiswa dari tempat dia bekerja, kemudian rencananya memang pada saat itu kita memang harus ikut dari awal proses seleksi beasiswa, sudah direncanakan kalau memang memilih kuliah di luar negeri dimanapun, di benua manapun, kita akan ikut. Dan waktu itu memang saya memilih masa 2 tahun tinggal di luar negeri, bagi saya itu adalah kesempatan yang nggak datang 2 kali. Mungkin saya bisa mengembangkan diri atau minimal saya menambah pengalaman juga untuk anak kami juga. Jadi waktu itu memang memang sudah dibicarakan baik-baik dari awal bahwa kalau dia berangkat, kami semua akan berangkat, seperti itu. Okay. Wow, menarik sekali ya. Dan kalau saya baca di artikelnya, Kak Listra ini salah satu orang yang sangat prepared gitu, karena dari awal sebelum terbang sudah riset apa aja yang udah harus disiapin dan apa aja kegiatan yang akan diikutkan, sehingga di sana tinggal ikut aja gitu. Iya nggak sih, Kak? Iya, jadi waktu itu memang kami riset dari awal bagaimana supaya spouse, misalnya nih, memilih jenis visa yang memungkinkan spouse ini untuk bisa bekerja di Amerika, terus apa nanti kegiatan yang ada di sana, juga kehidupan di lingkungan, apa namanya, community di university itu adalah salah satu pertimbangan kami memilih Duke University. Jadi Duke University itu ada di kota yang kecil, salah satunya juga cost of living-nya tidak terlalu tinggi, jadi ada beberapa tempat yang kami jadikan opsi waktu itu, tapi semuanya memenuhi apa namanya syarat dan persiapan kami ini memang waktu itu di Duke University ini. Jadi persiapan dari awal memang benar-benar harus, apalagi karena kita tidak mau menyia-nyiakan 2 tahun ya. Dua tahun itu singkat ya sekali. harus dipergunakan sebaik mungkin. Oke, nanti teman-teman
yang mau sekeluarga berangkat ke luar negeri bisa belajar nih dari Kalistra. Oke, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang Anda rasakan sebagai orang Indonesia saat berada di lingkungan asing? Nah, Rio. Aku ke Rio dulu karena Rio ini berada di satu kota di Amerika Serikat yang notabene penduduk asingnya itu nggak sebanyak di kota-kota besar lainnya seperti di New York, Chicago, atau di LA, kayak gitu ya. Bagaimana nih rasanya menjadi orang Indonesia? Apa pandangan orang-orang sekitar, terutama di tempat kerja, pada saat Rio menjadi orang Asia pertama, orang Indonesia dan Asia pertama di divisi tempat Rio bekerja? Jadi kayak untuk mulai, sama halnya kayak saya sendiri yang nggak tahu Wisconsin itu apa pas kesini. Mungkin orang-orang Wisconsin juga nggak tahu ya Indonesia itu apa pas kenal saya pertama kali. Jadi kayak mungkin ada satu kota yang lumayan terkenal lah ya di Wisconsin itu namanya Milwaukee. Kalau yang suka basket biasanya tahu. Tapi saya itu bukan di Milwaukee waktu itu, tapi lebih kayak di pedalamannya lah. Namanya itu di suburbnya gitu. Waktu itu saya tinggal di daerah namanya Pewaukee. Yang suka saya bercandain, enggak itu bukan Milwaukee, itu Pewaukee, itu pinggir Milwaukee. Oke. Okay. Nah, jadi kayak, jadi ya sejauh itu ya udah. Jadi waktu di sekolah, ya sebagai orang Indonesia pertama, ya enggak juga sih, maksudnya ada kakak saya, tante saya gitu kan. Cuman enggak banyak gitu, karena kita bukan di kota gedenya. Terus, even waktu di kantor pun, bukannya, jadi bukan karena mereka enggak mau nge-hire imigran, tapi lebih ke karena tempatnya nggak terlalu diverse, jadi orang-orang yang apply pun biasanya lebih lebih homogenous gitu loh. Makanya saya tuh kayak ibarat itu kayak wah ini langka banget nih ada imigran akhirnya apply gitu dan alhamdulillah nggak tahunya dibutuhin tenaganya sama mereka. Jadi kayak jadi itu saya ngerasain banget masuk kayak jadi oh yaudah ini kelihatan ketara banget nih kayak cuma satu-satunya orang Asia gitu di departemen. Jadi kita kayak ngerasa kayak jadi kayak apa, secara nggak langsung jadi kayak jadi ambasador dari Indonesia gitu loh. Walaupun mungkin ya nggak bakal direstuin juga kayaknya sama Indonesia, saya jadi ambasador. Ya kira-kira gitulah sebagai warga yang, jadi ngerasain yang namanya kayak, apa, ngerasain jadi minoritas gitu lah di Amerika ini. Tapi pandangan mereka gimana yuk? Mereka kayak, apa namanya, wah, mereka udah tahu atau enggak malah banyak nanya nih ke Rio kayak orang Indonesia tuh di mana sih kayak gitu-gitu. Sejujurnya kalau mungkin kebanyakan orang yang di luar negeri juga suka dapat apa namanya kayak bercandaan kayak gini ya kayak oh kita enggak tahu Indonesia, kita taunya Bali gitu kan kebanyakan. Dan itu emang benar banyak banget orang yang kayak lebih tahu Bali daripada Indonesia. Karena Indonesia itu kan termasuk negara yang unik ya kayak pulau yang kepecah-pecah gitu loh. Jadi orang pun bingung nih Indonesia yang mana gitu kan. Ini semuanya. Jadi kayak tapi kalau persepsi sih kayaknya nggak ada karena lebih ke kayak mayoritas ya teman-teman kantor saya itu nggak semua ya tapi mayoritas itu tipe-tipe orang yang jarang traveling, tipe-tipe orang yang even ke state sebelah pun jarang gitu. Jadi kayak mereka juga bingung yang mereka nggak tahu itu apa. Tapi itu kayak ngebuat saya jadi kayak mau belajar lebih banyak juga karena malu juga kan kalau tiba-tiba ditanya tentang Indonesia kitanya nggak tahu gitu kan. Jadi kayak jadi nggak positif, nggak negatif, cuman mereka itu open-minded banget untuk ngedengerin cerita dari saya gitulah, untuk lebih nyebarin Indonesia. Oke. Kak Lisra nih, yang aktif di International House Spouses Group, sebagai orang Indonesia di antara orang-orang asing lainnya, apa yang waktu itu Kak Lisra bawa sebagai orang Indonesia? Ya, jadi International House Spouses Group itu isinya adalah spouses-spouses yang sedang mendampingi suami atau istrinya berkuliah. Nah, kebanyakan mereka mungkin nggak ada kegiatan atau apa, jadi kita aktif di grup itu. Yang saya rasakan waktu itu, kami hanya berdua ya, orang Indonesia. Jadi memang mereka baru sekali dengan spouses internasional dari Indonesia. Jadi seperti mereka kayak apa namanya ingin mengeksplor, jadi akhirnya waktu itu kita adain cooking club dua kali, kita masak masakan Indonesia kayak soto, sate, bakwan yang seperti itu yang masakan khas Indonesia dan mereka appreciate banget. Dan apa yang saya rasakan di grup itu waktu itu adalah semuanya mendukung karena semua memiliki pergumulan yang sama, tinggal di negeri orang dengan bisa dibilang bahasa Inggris kita yang pas-pasan. Nah karena
kita memiliki pergumulan yang sama seperti itu. Jadi saya rasakan di grup itu adalah semua orang saling support, semua orang saling bantu, semua spouses-spouses ini bisa dibilang kita cukup dekat karena grupnya pun tidak terlalu besar. Jadi saya merasa waktu itu diterima dan dihargai dan juga kita berteman baik dengan semua orang yang ada di grup itu. Gitu. Oke. Sekarang kita kembali ke statement Chani mengenai tadi tinggal di dua negara yang lebih familiar terhadap Indonesia dan juga dua lagi yang udah nggak familiar gitu. Apa sih pandangan mereka? Apa ada perbedaan pandangan dari orang-orang yang sudah lebih mengenal Indonesia sama orang-orang di negara yang belum mengenal tentang Indonesia? Ya, jadi kalau misalnya yang sudah mengenal, itu juga saya merasa dua negara antara persepsi orang Belanda dan orang Singapura terhadap Indonesia sangat-sangat berbeda tentunya. Jadi di Belanda misalnya saya merasakan orang Belanda itu apalagi generasi-generasi mudanya lebih banyak untuk menuntut pemerintah mereka justru untuk mengajarkan lebih banyak tentang pengalaman kolonial mereka di Indonesia karena sudah lama sejak Indonesia merdeka pun mereka misalnya nih teman-teman saya kita ngobrol-ngobrol mereka taunya oh ya kolonial di Indonesia tapi nggak pernah dibahas secara tuntas. Jadi di sana saya juga bisa berbagi juga kayak sebenarnya persepsi saya terhadap Belanda itu apa sih dan lalu kita juga mencari titik tengah di mana kita bisa bersama-sama memahami sejarah secara utuh. Karena kebetulan saya juga anak social science, jadi hobi ngobrol-ngobrol sejarah. Nah, kalau misalnya di Singapura, mungkin justru lebih diverse ya orang Indonesianya di sana. Jadi, untuk masyarakat Singapura, saya juga nggak merasa harus terlalu gimana banget, karena banyaklah orang Indonesia lainnya intinya. Jadi, saya nggak ngerasa spesial lah itu intinya. Kalau misalnya di Turki, waktu itu saya tuh satu-satunya orang Indonesia di kampus di universitas saya di Ankara. Sehingga di sana banyak sekali orang-orang yang bahkan belum tahu, belum pernah mengenal Indonesia itu apa, seperti apa. Dan mungkin saya satu-satunya orang Indonesia yang mereka pernah ketemu atau pernah kenal. Sehingga di sana saya juga sangat conscious, sangat sadar akan sikap-sikap dan prestasi yang saya buat. Sehingga karena saya tahu kemanapun saya berada, identifier saya kedua selain nama itu masih Indonesia. Ya, saya Chani dari Indonesia. Jadi, apapun yang saya berbuat, saya harus jaga. Kalau untuk persepsi orang Turki sendiri, mereka juga mungkin seperti yang dibilang Rio tadi, mereka belum kenal, gitu, belum tahu aja. Lalu, jadi saya selalu kayak berbagi informasi tentang Indonesia yang relevan bagi mereka atau mungkin saya kayak pernah ikut acara cooking international cooking bareng atau saya juga sering mengundang teman-teman ke rumah saya atau ke apartemen saya untuk mencoba makanan Indonesia seperti itu. Jadi ya seperti kata Rio tadi, mereka blank slate lah, mereka belum ada persepsi. Jadi saya yang menjadi ambassador Indonesia for better or for worse. Kalau misalnya di Swedia sendiri, kebetulan saya juga baru pindah juga, tapi sama seperti di Turki, mereka pemahaman tentang Indonesia juga belum terlalu banyak, sehingga apapun yang saya lakukan mungkin akan menjadi poin referensi mereka satu-satunya terhadap Indonesia. Jadi saya harus hati-hati juga lah di sini. Oke, menarik, menarik, menarik. Buat teman-teman yang udah punya pertanyaan, mohon jangan sungkan untuk langsung menanyakannya di kolom chat, di Zoom maupun di YouTube. Nanti teman-teman dari Indonesia Menggoba akan menyampaikan kepada saya sebagai moderator. Oke, kita masuk ke sub pertanyaan yang ketiga. Apakah tinggal di luar negeri mempengaruhi cara pandang Anda sebagai orang Indonesia? Kita ke Kak Lisra dulu ya. Kak Lisra sempat mengajar di OLI, salah satu institut khusus untuk mengajar orang-orang yang sudah pensiun ya, Kak ya? Iya, betul. Gitu. Ya. Apakah Kak Lisra hanya mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal yang Kak Lisra sudah ketahui,
Atau Kak Alisa justru malah karena lebih banyak akan mengajar, jadi Kak Alisa perlu menggali lebih dalam gitu ya. Jadi Kak Alisa juga banyak hal yang baru Kak Alisa tahu dari pengajaran tersebut, atau bahkan dari muridnya yang udah lebih tahu dari Kak Alisa. Iya, jadi waktu itu memang menarik sekali yang saya sadari ketika saya mempersiapkan bahan ajar. Jadi ada satu hal yang akhirnya jadi temuan terbaru bagi diri saya sendiri ketika saya menggali bahan, membaca, berdiskusi, akhirnya saya tahu bahwa betapa sedikit saya tahu tentang Indonesia. Jadi saya kaget sendiri gitu, dan saya dapat banyak sekali pengetahuan baru selama saya menyiapkan bahan ajar, dan juga hasil ketika diskusi di kelas atau ketika di sesi pengajaran, saya juga belajar banyak dari beberapa peserta yang ada di kelas. Jadi salah satunya waktu itu spring semester, ada sepasang suami istri yang pernah tinggal di Indonesia di sekitar tahun 70-an. Di sekitar tahun 70-an, mereka masih ingat beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia, kata sederhana maksud saya. Terus waktu itu mereka bilang, oh waktu kami tinggal di Indonesia, ini sekitar tahun 70-an, waktu kami tinggal di Indonesia, jadi banyak sekali yang bekerja di rumah itu. Dan contohnya waktu itu ada neni, sebutannya pada waktu itu adalah babu anak. Dan dia ingat bahwa sebutannya babu anak. Untuk yang cuci baju, kami sebutnya babu cuci. Untuk yang lain, jadi saya kaget. Wow, saya aja nggak pernah tuh mendengar frasa babu anak dan babu cuci. Akhirnya saya luruskan, oh kata babu, penggunaan kata babu di tahun-tahun sekarang ini sudah kami hindari karena memiliki konotasi yang lebih merendahkan dan terkesan negatif gitu ya. Jadi waktu saya kaget, saya belum pernah dengar kata babu anak sebelum dari yang diceritakan oleh peserta kelas saya waktu itu. Jadi memang menarik sekali. Jelas ya mempengaruhi cara pandang saya sebagai orang Indonesia yang dulu saya berpikir saya tahu banyak, ternyata saya nggak tahu banyak. Ternyata masih banyak, lebih banyak lagi yang saya belum tahu tentang Indonesia. Jadi memang benar-benar memberikan pengalaman yang baik bagi saya pada saat itu. Ya, menarik banget, Kak Alisa. Kita pindah ke Chani nih. Chani, tadi kamu mention kamu sempat mengubah pemikiran Anda, tadinya ingin bekerja di Eropa, tapi ada titik balik di mana Chani akhirnya berubah pikiran untuk ingin bekerja di Indonesia. Ceritakan dong hal tersebut. Ya, betul sekali. Jadi dari awal saya kuliah hubungan internasional, memang semua kelas-kelas yang saya ambil, semua fokus kepada studi Eropa. Karena mungkin, nggak tahu ya, mungkin beberapa orang bisa merasakan, cuman saya merasa baca-baca tentang Eropa, terus juga saya amazed aja gitu, wah gila ini benua yang penuh dengan inovasi dan juga sejarah. Dan pokoknya saya udah mimpi banget deh pengen tinggal dan bekerja atau di Eropa. Terus pada tahun 2013, justru malah di saat saya belajar di Belanda, dan notabene ini saya belajar di Belanda di kota yang dia terjadinya Maastricht Treaty untuk pendirian Uni Eropa. Jadi bahkan saya tuh udah belajar ke kota kelahirannya Uni Eropa. Tapi justru waktu saya di sana, saya merasa Eropa ini dengan segala kemegahannya, dengan segala inovasinya, itu sangat tidak dinamis. Jadi dibandingin dengan Indonesia misalnya. Indonesia ini menurut saya pada pandangan saya waktu itu dan masih tetap sekarang, apapun kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia untuk Indonesia itu impact-nya lebih besar. Karena playground Indonesia tuh jauh lebih besar dibandingin negara manapun di Eropa. Kita populasinya 270 juta orang, itu banyak banget maksudnya, dan juga Indonesia besar banget, sehingga playground-nya sangat besar, dan apapun yang kita lakukan, karena kita juga negara berkembang, impact-nya akan lebih besar dibandingkan apa yang saya akan lakukan di Eropa, di mana saya hanya satu orang berpendidikan tinggi dari jutaan lainnya, sedangkan di Indonesia saya bisa kembali dan meng-encourage orang untuk melakukan hal bermimpi. Orang-orang Indonesia masih bisa bermimpi lah istilahnya seperti itu.
Dan kebetulan juga waktu itu mungkin agak-agak mirip dengan kasusnya Rio tahun 2013, waktu itu ada krismon di Eropa. Jadi saya mikir, lah ini teman-teman saya orang Eropa aja nggak dapat kerja di Eropa, gimana apa namanya saya. Terus habis itu pada saat itu juga waktu itu Presiden SBY waktu itu juga lagi ada program untuk memanggil apa namanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk kembali ke Indonesia dan membangun negaranya. Jadi di situ saya mulai merasa sebenarnya tujuan saya, saya apa ya namanya, saya pengen kerja di Eropa, tapi tujuannya apa sebenarnya? Hanya untuk, hanya karena fascinated, kayak saya fascination saya terhadap Eropa, sedangkan saya merasa untuk self fulfillment atau kebanggaan diri sendiri itu sebenarnya lebih banyak untuk saya pribadi di Eropa, di Indonesia. Itulah kenapa saya pivot, kayak berubah dari tadinya pengen ke Eropa, tapi terus habisnya jadi pengen ke Indonesia. Tapi sebenarnya setelah saya pikir-pikir lagi, sekarang mimpi saya masih agak-agak tetap terwujud, karena sekarang saya 5 tahun akan tinggal di Swedia, jadi balance banget ya. Ya, saya mikir kayak gitu, Chan. Jadi kayak saya mikir Indonesia adalah living laboratory. Jadi laboratorium yang hidup, di mana masih banyak hal yang bisa kita eksplor dan kita kontribusikan sebagai sebagai lulusan atau orang yang pernah belajar di luar negeri. Kita pindah ke Rio nih. Rio, kita banyak banget pandangan gitu, terutama sebagai di kita orang Indonesia, ada stigma atau pandangan bahwa orang imigran itu selalu dianggap rendah kalau misalnya di negara-negara maju kayak gitu. Termasuk orang Indonesia gitu. Awalnya Rio sempat nggak pede nggak sih? Abis itu apakah pandangan tersebut berubah? Iya, jadi untuk pertanyaan ini saya punya kayak dua hal yang mau saya tekankan sebenarnya. Ini cuma pengalaman saya aja sih, jadi nggak tahu ya ini apa applicable untuk semuanya atau enggak. Yang pertama itu kita harus akuin, maksudnya percaya nggak percaya ya, tapi berdasarkan karakter dan fisik, saya ini termasuk kaum privilege di Indonesia, karena saya laki-laki, saya muslim, saya orang Padang Jawa, terus saya punya kulit yang bisa dibilang lebih terang gitu lah. Jadi itu termasuk orang yang kayak apa-apa tuh gampang lah ibaratnya di Indonesia, dan karakter fisik dan status saya itu nggak ada hubungannya, nggak pernah jadi korban diskriminasi gitu maksudnya. Tapi pindah ke Amerika, itu pertama kali saya ngerasain di mana jadi minoritas, karena pertama kan saya pindah tahun 2006 ya, dan itu tuh masih di Amerika itu masih fresh dengan kejadian 9/11 tahun 2001. Jadi yang namanya di airport itu masih bahaya banget, terus yang kayak orang muslim tuh kayak yang masih dipandang sebelah mata gitu, masih ada stigma-stigma yang lain-lain. Jadi sedihnya sih kayak gitu sih, kayak it takes me to be put in the minority position untuk ngerti gimana kalau oh gila kita mesti ngebuka mata kita kalau kita tuh pengen kesetaraan buat semuanya. Karena saya ngerasain yang lama jadi kaum privilege di Indonesia dan ngerasain jadi kaum minoritas di sini. Dan sebagai di posisi manapun kita berada, itu kita ada sesuatu yang bisa sebenarnya kita offer untuk equality. Hal yang paling, jadi kayak sebagai minoritas, kayak jadi saya jadi lebih menghargai hal-hal kecil. Ibaratnya kayak di Indonesia gitu kan, sebagai muslim gitu ya, kayak misalnya jalan-jalan mau sholat gampang lah ya, mau sholat di mana-mana, sedangkan di sini ya ampun, masjid aja jarang apalagi musola. Dan itu kayak saya kembalikan ke kaum yang non muslim gitu, misalnya yang dimana kayak kalau di Indonesia mungkin hari liburnya nggak setara atau kayak kesempatan untuk beribadahnya beda. Jadi itu saya ngerasain di sini yang kayak oh mungkin kita mesti berbuat sesuatu yang lebih gitu untuk menyetarakan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak yang Vidi bilang tadi, ada stigma kalau imigran itu di sini itu datang untuk merebut pekerjaan orang Amerika katanya. Dan katanya kita itu mau aja dipekerjakan jadi apa aja, karena kita tuh rela dibayar berapapun. Jadi ada stigma kayak gitu. Padahal historically speaking nggak kayak gitu. Dan kita sendiri karena udah kayak didoktrin dengan hal seperti itu, nggak sedikit orang Indonesia yang punya inferiority complex sama bule, termasuk saya sendiri. Waktu awal-awal, kayak waktu datang tuh minder gitu, kayak, aduh kalau mau ngomong malu nih, ntar mereka nggak ngerti. Terus, ngapain saya kalau ada apa, lagi misalnya di kelas gitu ada pertanyaan, saya nggak berani jawab, karena saya ngerasa saya tahu apa sih, baru juga nyampe gitu, pasti bule-bulenya lebih ngerti kan. Tapi kayak,
lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita kayak coba untuk break the bias atau kayak untuk ngehindarin dari stereotype itu, kita ngelihat kalau sebenarnya kita sama-sama aja, bedanya mereka belajar bahasa Inggris dari kelahiran aja, kita belajar bahasa Inggris ya kapan pun itu kita mulai bahasa Inggris ya. Jadi bedanya di situ doang sebenarnya, sama pengalamannya mungkin beda sedikit, tapi bukan berarti satu itu lebih rendah daripada yang lain. Gak ada kelas-kelas itu sebenarnya. Jadi stigma imigran cuma ngebayar orang murah itu sebenarnya nggak ada, karena secara legal, karena saya sendiri ngalamin ya proses waktu itu di apply visa kerja dan green card, itu tuh sebenarnya ada requirements. Salah satunya kayak misalnya mereka itu mesti ngebuktiin kalau nggak ada orang lain di daerah sini yang bisa ngerjain pekerjaan saya. Dan semua yang daftar untuk aplikasi H1B atau visa kerja atau green card itu ada minimum salary-nya. Jadi kita nggak bisa dibayar seberapa pun. Jadi dari pemerintah itu udah ada standar yang dipasang. Kalau enggak, kamu nggak boleh ngebayar lebih rendah. Tapi karena kamu memang butuh skill dia, jadi kamu harus bayar dia minimum segini. Jadi itu cuma stigma aja sih, tapi realitanya nggak kayak gitu. Walaupun mungkin ada kali ya beberapa yang kayak gitu, tapi bukan berarti kita bisa menggeneralisasikan kalau ya imigran itu datang cuma buat ngambil duit orang Amerika doang, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, thank you banget Rio. Kita akan pindah ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang Anda lakukan atau cara-cara apa yang Anda lakukan untuk tetap merangkul Indonesia dari jauh? Kita ke Chani dulu nih. Chani, aku sempat dengar kalau misalnya Chani sempat banget riset dan bahas-bahas tentang Indonesia di tugas-tugas dan paper-paper Chani, dan sempat baca tulisan Soekarno di library-nya NUS, walaupun Chani kuliahnya di NTU. Ceritain dong, apakah itu cara Chani untuk merangkul Indonesia? Iya, yeah, jadi kembali dari kayak tadi saya belajar begitu banyak sejarah Eropa dan juga hubungan internasional dan politik di Eropa. Lalu waktu di Singapura saya tuh semacam kayak balas dendam gitu loh, kayak ini gue 4 tahun nulis apa sebut tentang Eropa, jadi 1 tahun itu waktu saya di Singapura saya mengambil kesempatan sebesar-besarnya gimana saya bisa mendalami ilmu-ilmu yang sama tapi tentang Indonesia. Nah, jadi waktu di Singapura di salah satu di beberapa mata pelajaran saya memilih untuk mendalami tentang political Islam di Indonesia, karena kebetulan waktu saya studi saya adalah tentang politik agama seperti itu. Jadi saya tuh waktu itu dari salah satu paper dari banyak paper lainnya tentang Indonesia di mana saya mempelajari point of view-nya Presiden Soekarno tentang agama. Jadi kayak kenapa sih dia mendirikan atau dia dan rekan-rekannya pada saat itu mendirikan Indonesia bukan sebagai negara Islam misalnya, karena kan walaupun kita penduduk muslimnya banyak. Jadi itu saya sampai membaca diary dan surat-suratnya Soekarno, lalu juga buku-bukunya beliau dan biografi yang segala macam, yang untungnya conveniently di Singapura itu, di NUS, ada namanya Institute of Southeast Asian Studies. Jadi dia ada perpustakaan dengan begitu lengkapnya jurnal-jurnal dan buku-buku dan resources tentang studi Asia Tenggara. Jadi di sana saya mempelajari dan menulis paper tentang pemikiran awal founding fathers negara kita sendiri tentang kebangsaan dan juga tentang peran agama di dalam kehidupan berpolitik. Seperti itu. Dan itu, dan banyak lagi lah paper-paper yang saya tulis dalam setahun itu, karena intinya kayak saya semacam balas dendam kayak apapun yang saya selama ini merasa kurang mempelajari di Indonesia, tentang Indonesia saya pelajari di sana. Terus mungkin juga waktu di Belanda saya menggunakan perpustakaan universitas saya yang sangat lengkap tentang Uni Eropa. Jadi salah satu paper yang saya tulis waktu itu tentang external relations of the European Union. Jadi hubungan luar negerinya Uni Eropa. Saya riset mengenai peran Uni Eropa dalam memediasi proses perdamaian di Aceh seperti itu. Oke, menarik. Kita pindah ke Rio.
Rio katanya pernah presentasi tentang daging balado di kantor, sampai masuk ke website kantor. Apakah ini adalah cara Rio untuk memeluk atau merangkul Indonesia? Mungkin salah satunya ya. Jadi saya ini termasuk kayak, tadi itu kayak paling malas gitu kalau ngurusin begini-beginian gitu. Kayak walaupun, jadi kayak saya itu selalu skeptikal tadinya ya. Kayak namanya kayak, ah nggak guna lah, apa sih satu orang, paling nggak ngaruh gitu kan. Tapi lama-lama saya mikir mungkin kita mesti mulai dari satu orang gitu untuk memperkenalkan Indonesia. Kayak awalnya saya mikirnya kayak, ngapain sih, nggak dipeduli juga gue ngomong apa gitu. Tapi terus saya ngeberaniin diri untuk kayak lebih involved di kegiatan-kegiatan kantor. Jadi kita punya grup namanya DEI, Diversity, Equality, and Inclusion. Di situ saya mulai kayak semacam mewakili dari beberapa orang Asia di kantor, saya termasuk salah satu yang mewakili gitu. Nah, di Amerika ini, bulan Mei itu adalah Asian Pacific American Heritage Month. Jadi itu kayak bulan di mana-mana mereka mengapresiasi orang Asia yang tinggal di Amerika atau lahir di Amerika, kayak pengalamannya, historinya, dan segala macam. Dan kantor kita termasuk salah satu yang nge-celebrate hal itu. Jadi mereka tuh pengen lebih memperkenalkan Asia di bulan itu. Jadi saya dipanggil kan, segrup gitu, ditanya, kita punya ide apa nih? Apa kita interview aja kayak biasa, terus nanti kita post, entah kayak misalnya cerita pengalamannya di Amerika, atau kayak ya semacam talks inilah jadinya dirangkum dalam video. Waktu itu, tapi salah satu direkturnya punya idea, katanya, oh daripada kayak interview doang kan boring, gimana kalau kita bikin video masak aja ya, gitu, ditanya, ada yang mau masak nggak? Saya kebetulan bisa masak. Terus kayak, okay, boleh deh, saya bisa bikin makanan pedas gitu dari asal saya orang Padang gitu kan. Jadi saya dikasih tahu, yaudah, okay, kita bikin. Akhirnya saya ngusulin buat bikin daging balado. Akhirnya yaudah, itu benar-benar di-shoot dari awal, dari saya motong bawang, dari saya ngulak-ngulak cabai, segala macam. Tapi dibikinnya jadi keren banget sama mereka, walaupun realitanya nggak kayak gitu. Kayak kita kepedesan segala macam. Tapi selain video masak itu juga saya diinterview, kayak ditanya, ini gimana belajar masak? Soalnya kan ada stigma, apalagi dari Indonesia ya, yang masih tradisional banget. Yang namanya, kok cowok masak sih? Kayak gitu loh. Kan masih ada kayak gitu-gitu. Ya saya gimana? Kalau nggak masak, nggak makan dong. Terus jadi kayak ada interview kayak gitu, terus yang ngajarin masak siapa, terus apa makna makanan. Sedangkan kita sebagai orang Indonesia kan paling tahu ya. Apalagi buat orang Amerika yang di luar ya. Kalau ngumpul kan pasti dicari makanan Indonesianya kan. Nggak terlalu peduli sama yang lain ya sebenarnya. Jadi kayak makanan itu kayak kayak simbol kekeluargaan gitu kalau buat Indonesia. Itu salah satu yang mau saya tekankan. Makanya kita juga ada term yang apa? Oh, kalau kumpul selalu di makanan dulu deh. Orang kawinan aja juga pasti yang paling heboh cateringnya kan makanannya. Jadi kayak semacam itu. Dan habis itu kayak saya sharing. Dan biar kayak mereka lebih tahu full experience, saya juga bawa rice cooker gitu. Yang mana orang Amerika kan jarang makan nasi. Jadi saya bawa rice cooker ke kantor. Jadi yang kayak kita di Indonesia itu biasanya masak lauk dan kita makan lauk pakai nasi. Gitu. Jadi itu salah satu ya cara kecil-kecilan saya lah memperkenalkan makanan. Soalnya nggak ada restoran Indonesia di dekat sini. Okay. Sama. Oke, okay. Pindah ke Kak Alisra nih. Kak Alisra juga pernah menginisiasi ibadah minggu atau Sunday service berbahasa Indonesia di Duke Chapel. Apakah ini cara Kak Alisra untuk merangkul Indonesia? Iya, betul sekali. Jadi waktu itu sekitar September 2019, jadi ada ibadah minggu di Duke Chapel yang melibatkan bahasa Indonesia. Jadi ada pembacaan firman di dalam bahasa Indonesia. Juga kami choir, Chapel Choir, menyanyikan hymn, lagu dari hymn bahasa Indonesia waktu itu. Jadi memang menarik sekali karena tahun 2019 itu adalah Duke University Chapel memiliki tema semacam Unity in Diversity, jadi banyak sekali kebaktian berbahasa yang selain bahasa Inggris waktu itu. Nah, saya mengajukan ke salah satu pendeta di sana yang juga kebetulan memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Jadi kami mengajukan gimana kalau kita bikin yuk kebaktian bahasa Indonesia, kita cari lagu yang berbahasa Indonesia, seperti itu, sehingga akhirnya pengurus gereja waktu itu mengiyakan, dan juga kami latihan lagu bahasa Indonesia bersama paduan suara. Waktu itu memang pergumulannya adalah mencari lagu dengan lirik yang kira-kira tidak terlalu susah, dan tidak terlalu kompleks waktu itu. Jadi kita cari lagu yang kira-kira diulang, kalimat ini diulang. Jadi mereka
nggak kagok lah istilahnya ya. Jadi dan videonya masih ada di YouTube, bisa dicari Duke University Chapel, nanti ada ketemu sendiri. Nah, jadi waktu itu menarik sekali. Dan ketika Duke University Chapel mengumumkan bahwa akan ada kebaktian berbahasa Indonesia pada hari itu, tidak disangka-sangka, jadi ada beberapa orang Indonesia yang akhirnya mengikuti kebaktian di situ, dari kota luar yang mereka juga mungkin, wow, ada bahasa Indonesia nih di kebaktian, kita ikut yuk, kita hadiri. Jadi waktu itu akhirnya ketemu banyak orang Indonesia, kita akhirnya ngobrol-ngobrol, kenalan, dan seperti itu. Jadi memang salah satu pengalaman berharga saya waktu itu memang bisa mengikuti kebaktian yang berbahasa Indonesia di Duke University Chapel. Dan mungkin baru pertama kali ada di Duke University Chapel, pendetanya baca firman pakai bahasa Indonesia. Jadi gitu. Wih, keren banget ya. Unik-unik banget ya cara-cara pembicara-pembicara kita untuk merangkul Indonesia walaupun dari jauh. Kakak-kakak, sekarang kita akan pindah ke sesi pertanyaan ya. Udah ada beberapa nih pertanyaan masuk. Yang pertama, hai kakak-kakak speaker, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Bagaimana perspektif warga asing melihat perempuan yang berhijab? Saya pernah baca di NYC, di New York City, ada yang bikin joke saat melihat perempuan berhijab. Kayaknya kita ke Rio kali ya, yang paling relevan sebagai orang Muslim di Amerika Serikat. Gimana sih cara pandang orang Amerika terhadap orang perempuan berhijab? Saya sejujurnya ngerasa nggak punya otoritas untuk ngasih apa statement ini karena saya bukan cewek berhijab. Tapi kalau dari yang saya lihat-lihat ya, kayak orang paling terdekat yang berhijab itu adalah kakak ipar saya itu kuliah sampai S3 terus kerja sekarang, dan dia selama datang ke sini itu pakai jilbab gitu. Most of the time nggak ada masalah sebenarnya, jadi kayak nggak pernah dipermasalahkan atau mungkin orang tuh mungkin ada yang ngelihat bingung tapi cuek-cuek aja, walaupun ada kayak 1-2 kasus yang dimana kayak ada di sedia percerita sama saya waktu itu kayak ada ke orang Amerika tiba-tiba yang kayak nanya random gitu kayak Rio Muslim gara-gara jilbab gitu, terus mereka kayak ketawa-ketawa cekikikan terus pergi gitu loh. Jadi kesannya kayak apa nih, apa yang lucu gitu dari hal itu gitu kan. Saya sejujurnya kurang tahu, tapi saya tahu banget kalau kayak diskriminasi dan rasisme itu kayak di Amerika itu besar banget, dan itu nggak spesifik cuman ke wanita berhijab doang, tapi banyak kaum minoritas yang emang ada masalah diskriminasi, dan kita semua ini ya bersatu sebagai kaum minoritas gitu. Yang kita mau itu equality, jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau masalah takut atau enggak, nggak usah takut, tapi juga jangan kayak nantangin gitu loh. Tapi lebih kayak kita tetap menghargai, tapi jangan jadi menyembunyiin identitas. Sama halnya kayak, saya deh, walaupun saya cowok ya, bukan perempuan ya, waktu saya diterima kerja di kantor saya, salah satu, wah ini kesannya jadi soalim nih, pertanyaannya pertama saya tanya adalah, saya bilang, saya kalau Jumat, ngambil jam makan saya ini 2 jam ya, soalnya saya mau sholat Jumat. Dan itu kan sesuatu yang kalau bos saya nggak tahu, kalau saya orang Islam kan nggak bingung kan, kok ngapain sih kok 2 jam gitu ngambil jam makan siangnya. Tapi karena saya berani kebuka ngomong, akhirnya malah dibantuin banget sampai sekarang dibikin ruangan namanya prayer room, bisa dipakai buat agama manapun di kantor kalau mau sholat. Saya kebetulan rumahnya dekat, jadi saya kalau jam makan siang bisa pulang gitu. Jadi sebenarnya, tapi itu untung-untungan karena saya kebetulan ada di grup yang suportif banget dan sangat open-minded. Kayak saya nggak mau kayak, nggak mau bilang kalau 100% itu kayak begitu. Tapi ibaratnya itu bukan di Amerika doang, saya yakin di mana-mana itu kayak gitu. Termasuk Indonesia sendiri, pasti selalu ada, kalau bahasa, idiom bahasa Inggris itu, there is always bad apples, gitu. Di satu pohon apel itu pasti ada 1-2 yang busuk, kan. Jadi, dan sedihnya, itu yang menjual di media. Jadi biasanya yang paling sering di, beritain tuh yang kayak begitu-begitu. Jarang banget kita ngelihat kayak apa yang mereka lakukan yang baik buat Muslim atau buat kaum minoritas. Jadi makanya baca Indonesia Global itu banyak cerita-cerita yeah. positif. Bener banget. Problem. Exactly. Gitu teman-teman yang itu menjawab nggak kira-kira? Menjawab banget, jujur.
Teman-teman yang berhijab jangan takut untuk kuliah ke Amerika Serikat, tentunya karena Amerika Serikat mendominasi di top ranking 10 besar maupun 100 besar dunia. Tentunya diskriminasi yang 1-2 nggak bisa menghalangi kita untuk meraih mimpi dan meraih pendidikan terbaik, karena ya unfortunate events bisa terjadi dimanapun, teman-teman. Jadi dan salah satunya adalah kita ya mencari informasi sebanyak-banyaknya termasuk di website Indonesia Mengglobal. Kita pindah nih ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya Kak, sebelum kita mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri atau belajar di luar negeri, value dan objektif seperti apa yang harus kita siapkan sebelum memutuskan ke luar negeri sehingga benar-benar siap untuk menggali experience lebih lanjut di luar negeri? Tentang value dan objektif yang harus kita persiapkan. Ke Chani kali ya. Apa yang ada di pandangan Chani harus disiapkan sebelum ke 4 negara, Chani? Mungkin notion luar negeri itu tuh sangat luas ya, karena banyak sekali negara-negara di dunia ini dan dengan value yang sangat berbeda-beda. Jadi mungkin kembali lagi ke diri sendiri, value apa yang dicari. Misalnya kalau misalnya saya banyak bergaul di Turki dengan masyarakat Indonesia, mungkin value yang mereka cari di Turki beda sekali dengan value dari pergaulan teman-teman pergaulan saya di Singapura. Juga value dari teman-teman di Singapura sangat berbeda dengan value di teman-teman yang berada di Belanda. Jadi itu kembali lagi ke diri sendiri, apa sih yang kamu cari dari pergi ke luar negeri sendiri. Semua proses penyiapan atau kesiapan diri kembali lagi ke value kalian sendiri itu dan tujuan kalian berada di luar negeri in the first place. Karena berada di luar negeri itu tentunya keluar dari comfort zone. Kalian harus menyesuaikan diri. Intinya kan kita sebagai tamu lah, potensi tamu di negara lain gitu kan, dan tidak bisa mendapatkan kenyamanan-kenyamanan yang sama seperti kita berada di rumah. Nah, jadi mungkin hal yang harus dipersiapkan adalah mempertanyakan ke diri sendiri, kayak apakah saya siap untuk melakukan itu, apakah itu worth it untuk di tujuan yang ingin kita capai gitu. Jadi sebenarnya kalau value dan objektif itu sebenarnya kembali ke diri sendiri, tujuan kalian sendiri itu apa gitu. Maksudnya apakah kalian pengen ke negara misalnya Eropa, misalnya ke Swedia karena dia ada program studi yang terbaik di yang kalian inginkan, atau mungkin kalian pengen ke Singapura karena di sana banyak headquarter perusahaan-perusahaan global atau apa, dan itu banyak sekali alasan-alasan orang kenapa ke luar negeri, dan itu kembali lagi ke panggilan diri sendiri. Misalnya saya juga punya banyak teman waktu di Turki, mereka S2 atau S3 di bidang keagamaan. Jadi mungkin mereka justru pengen mendalami tentang studi Islam atau studi Kesultanan Ottoman. Jadi misalnya dan banyak banget deh pokoknya yang bisa digali. Jadi mungkin dari itu kembali ke diri sendiri, apa yang ingin kalian raih sehingga bisa menyesuaikan dengan tujuan keluar negerinya itu sendiri. Oke, ya value-nya beda-beda, kita riset dulu ya harusnya sebelumnya. Ini pertanyaan untuk Kak Listra langsung combo nih, ada dua pertanyaan yang seru banget. Ini pertama, pertanyaan dari Zoom. Bagaimana caranya mengkondisikan keluarga, terutama anak, untuk tidak melupakan akar keindonesiaannya ketika berada di luar negeri? Dan yang kedua, ini masih berhubungan juga. Pertanyaan untuk bagaimana kakak mengajari anak kakak untuk tetap menguasai bahasa Indonesia walaupun lingkungan sekolah anaknya pasti berbahasa Inggris? Nah, oke. Okay. Itu kayaknya bisa dijawab dengan satu ini ya, satu jawaban. Jadi kami sendiri memang di awal-awal seperti mengalami pergumulan juga bagaimana supaya anak kami tetap ingat, tetap paham akarnya bahwa dia adalah orang Indonesia. Jadi untuk di rumah sendiri, karena memang di sekolah dia lingkungannya memang selalu berbahasa Inggris, untuk di rumah kami putuskan salah satu dari orang tua akan konsisten berbahasa Indonesia dan satu orang tua lainnya akan konsisten berbahasa Inggris, supaya dia juga tidak
tidak lupa, tidak jadi gagu berbahasa Inggris. Itu yang kami lakukan. Terus salah satu yang saya lakukan waktu itu, jadi di sekolah anak saya di kindergarten itu ada sesi, sekali seminggu ada sesi orang tua boleh volunteer untuk di saat lunch. Jadi saya waktu itu memilih untuk volunteer sekaligus saya bilang, saya mau cerita nih tentang Indonesia di kelas kalian, boleh nggak? Kebetulan waktu itu guru-gurunya memperbolehkan, jadi waktu itu saya cerita tentang Indonesia di depan anak-anak itu, dan saya izinkan anak saya untuk memperkenalkan, oh ini ibu saya, kami dari Indonesia, ibu saya akan bercerita tentang Indonesia kepada kita semua. Dan itu seru banget, waktu saya ceritakan, oh Indonesia itu pantainya banyak sekali, all year long, sepanjang tahun summer, dan itu benar-benar bagus. Terus ada satu anak yang teriak, oh, so you have summer all year long? It's so not fair. I want to move there. Agak kaget. Yeah. So you have a lot of beach in summer. I want to move there. So jadi memang berusaha sebisa mungkin dari hal-hal kecil di keseharian juga tetap mengingatkan bahwa kamu bernama ini berasal dari Indonesia. Kamu dari Indonesia. Jadi setiap perkenalan dia juga kayak Chani bilang tadi, identitas keduanya adalah aku dari Indonesia, aku dari Indonesia. Mungkin itu hal kecil karena memang usianya masih sangat muda ya, masih 5 tahun. Kalau bahasa gimana? Menjawab. Iya, kalau bahasa tadi kan, jadi kita memutuskan satu orang tua konsisten berbahasa Indonesia ke dia, satunya tetap bahasa Inggris. Karena kadang-kadang dia nggak mau nyaut kalau dipanggil pakai bahasa Indonesia di akhir-akhir ini. Jadi itu yang kita lakukan sih. Oke. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari YouTube nih untuk Chani. Gitu. Chani, apakah ada saran gitu ya untuk kita bisa mempelajari sejarah kolonialisme secara objektif tanpa rasa dendam atau saling menyalahkan? Gimana sebaiknya memulai percakapan? Mungkin ini bisa digali dari Chani tinggal di Belanda. Betul. Mungkin apa ya namanya? Tadi pertanyaannya adalah studi kolonialisme secara objektif. Nah, objektif itu juga kembali ke diri kita sendiri. Bahwa menyadari apa yang kita diajarkan di sekolah adalah versi kita, adalah versi versinya Indonesia. Jadi, kita juga harus menyadari bahwa pemahaman kita tentang Belanda, pemahaman kita tentang kolonialisme, dan pemahaman kita tentang Indonesia sendiri itu semua dibentuk secara subjektif oleh orang-orang yang membentuk kurikulum Indonesia. Dan saya bukan mengatakan ini buruk atau gimana, cuman ini bahwa menyadari bahwa kita tuh juga nggak objektif loh gitu. Nah, lalu dari berangkat dari nilai itu, sehingga apa yang kita pelajarin di luar negeri atau kita yang kita pelajarin dari luar negeri, kita bisa terima dan kita memahami dengan pemikiran yang lebih terbuka tanpa penilaian, tanpa judgment. Jadi menurut saya, apalagi seorang researcher di bidang social science, itu adalah penting. Bahwa apa yang kita terima, kita tidak boleh melakukan value judgment dari awal. Jadi kita tidak boleh menilai itu. Itu adalah kuncinya. Jadi kunci untuk memahami mindset-mindset pelaku-pelaku sejarah pada saat itu secara objektif dan memahami kayak kenapa sih si orang A memutuskan ABC, kenapa sih si orang B, ABC, nanti in the end of the day pada akhirnya tentunya kita bisa membuat sebuah pemahaman yang lebih menyeluruh, yang lebih holistik, dan di sana baru kita bisa membuat judgment setelah kita mendapatkan semua informasi-informasi itu secara objektif. If that makes sense. So, gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya berkesempatan untuk tinggal di luar negeri, misalnya seperti di Belanda, akan penting kalau misalnya tertarik untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. Dan saya lihat sendiri sekarang di Eropa sedang ada movement untuk mengkonfrontasi sejarah Eropa sendiri, sejarah istilahnya, sejarah kolonialisme mereka sendiri. Karena kan selama ini anak-anak seumur kita di Eropa diajarinnya dulu, oh ya, ya di dulu di Indonesia kolonialisme, tapi kayak nggak diajarin semua kebrutalannya misalnya, atau sejarah slavery atau sejarah diskriminasi yang ada. Jadi dan sekarang saya lihat
anak-anak muda di Eropa sendiri yang menginisiasikan, kita mau dong belajar sejarah dengan lebih holistik. Jadi mungkin mengambil kesempatan itu untuk membuka conversation atau percakapan-percakapan dengan teman-teman kita sendiri, tapi kita juga harus siap untuk berpikiran terbuka gitu. Dan tidak ngejudge dari awal gitu. Ngejudge-nya terakhir aja pas sudah dapat semuanya. Siap untuk berpikiran terbuka dan jangan ngejudge dari awal. Kayaknya itu perlu diterapkan juga di kehidupan sehari-hari ya, Chan ya. Betul sekali. Oke. Pertanyaan terakhir nih kayaknya, karena waktunya udah terbatas juga, untuk Rio nih ya. Apakah ada kendala dalam komunikasi selama tinggal di luar negeri, dan mohon saran untuk kami yang ingin kuliah atau kerja di luar negeri. Misalnya kayak apa ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda mungkin, kayak gitu. Ada hal mereka yang menurut mereka nggak menyinggung, tapi menurut kita tersinggung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, apakah ada setelah bertahun-tahun tinggal di US, apakah ada rasa takut kehilangan komunikasi bahasa Indonesia nggak? Oke, kalau yang pertama itu maksudnya komunikasi di sini ya? Iya. Selama di sini. Kendala komunikasi. Kalau itu sih menurut saya itu kembali ke personality masing-masing. Jadi kayak ada orang yang kalau ujian bahasa Inggris itu dapat 100, tapi sampai sini nggak bisa ngomong gitu. Ada juga orang seperti saya misalnya ya, yang kalau ujian bahasa Inggris pas-pasan, tapi sampai sini bisa ngomong. Jadi itu semua sebenarnya tergantung kayak kita aja berani-beranian ngomong, karena saya percaya banget sama yang namanya learning by doing. Jadi kayak nggak usah takut, kita ngomong aja. Tapi kalau mau dikoreksi, jangan tersinggung. Karena mereka tuh tujuannya baik pasti untuk kita. Kecuali kalau yang udah nyeleneh banget gitu lah ya. Boleh lah ya, sensi dikit. Cuman, kalau itu membangun buat kita, kenapa enggak gitu loh. Jadi kita coba ambil itu sebagai komplimen dulu sebelum kayak yang Chani bilang. Jangan langsung pass judgment. Bisa aja itu maksudnya baik. Again, itu kembali ke personality sebenarnya. Karena ada juga orang yang lancar, cuman mungkin dia lebih introvert, lebih pendiam, jadi nggak berani ngomong. Jadi kalau kayak gitu, emang agak susah ya buat berkomunikasi. Tapi sekarang itu kayak zaman udah maju banget gitu. Maksudnya kalau nggak berani ngomong langsung, kita bisa mungkin lewat teks, atau misalnya lewat email, atau lewat Facebook, atau lewat Instagram. Jadi sekarang tuh jalannya udah banyak banget kalau kamu nggak berani ngomong di depan muka langsung gitu. Tapi kuncinya sih kayak gitu. Karena satu yang mau saya sharing, waktu awal-awal saya kerja di kantor saya itu saya paling takut buat ngomong karena saya udah punya stigma kalau mereka nggak bakal ngerti gue ngomong apa. Paling mereka cuma manggut-manggut, iya gitu doang kan. Tapi nggak taunya, mungkin emang benar awalnya begitu. Tapi itu bukan salah mereka juga karena emang sayang aja, kayak yang saya bilang tadi, lingkungan mereka itu sangat nggak diverse. Jadi karena mereka nggak pernah dikelilingi orang-orang yang punya aksen kayak saya, jadi mereka nggak biasa. Sama ibaratnya kayak kita misalnya biasa nonton film Amerika, terus tiba-tiba kita nonton film Harry Potter gitu yang pakai aksen British. Pasti awal-awal bingung kan, karena aksennya beda. Jadi yang saya lakukan saat itu adalah, ya udah, coba aja cuek ngomong terus sama orang, dan realitanya setelah bertahun-tahun, teman kantor saya yang saya sering ngobrol, udah ngerti langsung duluan gitu saya ngomong apa, walaupun saya berantakan ngomong. Jadi kayak, jangan takut lah, gak usah takut kalau udah langsung kepikiran bakal minder duluan atau dijudge duluan, karena mereka sendiri kalau ngomong bahasa Indonesia belum tentu selancar kita ngomong bahasa Inggris sama mereka. Jadi itu ada sesuatu yang mesti kamu bangga gitu kalau bisa ngomong langsung ke orang. Terus tadi yang kedua pertanyaannya yang takut kehilangan Indonesia atau enggak ya. Jadi lihat aja udah 14 tahun aja masih comel begini bahasa Indonesianya. Jadi tapi tergantung again ini tergantung ya beda orang-orang. Saya kayak mendiskreditkan bahasanya. Saya kayak enggak mau bilang kalau enggak ada sekelompok yang langsung kabur gitu loh, yang mereka lebih milih kayak enggak, gue mau temennya mau bule-bule doang, malas main orang Indo. Ada juga yang kayak gitu, tapi ya udahlah, itu kan keputusan masing-masing. Kita kan ya nggak perlu lah ngurus hidup masing-masing gitu ya. Kalau kita sendiri, kalau dari saya sendiri itu terus pegang ke Indonesia. Jadi dari awal di sini juga langsung mainnya sama Permias, terus sempat ikut di diaspora, sempat akhirnya tiba-tiba ditarik ke PPI Amerika Eropa, sampai ujung-ujungnya masuk ke Indonesia mengglobal gitu. Sedangkan saya sendiri setiap weekend masih ngumpul, ya sekarang enggak lah ya, karena lagi lockdown. Tapi sebelumnya kayak masih ngumpul sama teman-teman gitu, entah kita makan Indo, potluck rame-rame, atau nonton acara film-film Indo gitu loh. Jadi kayak,
kita semua tuh deep down yang di sini tuh kayak ngerasa kangen juga sebenarnya sama Indonesia, dan itu yang kita punya, teman-teman kita yang sedikit di sini tuh. Jadi kalau masalah takut sih saya enggak, kayak apa namanya, karena apalagi di teknologi internet apa yang udah internet canggih banget sekarang, nggak mungkin lah kita kehilangan Indonesia. Orang kemarin saya baru nonton film Sidul, berarti kan bisa ya di mana-mana ya ada akses ke Indonesia itu selalu ada gitu. Ya benar. Tinggal kitanya aja yang mau usaha atau kalau saya sendiri sih personally nggak bakal. Saya lahir di sana dan keluarga saya di sana, teman-teman saya dari lahir ada di sana semua, dan yang paling penting ada makanan Indonesia di sana. Jadi kayaknya sih nggak bakal. Oke, bangga banget nih sama Rio masih aktif di Permias. PPI Amerika Eropa sampai sekarang Indonesia mengglobal untuk tidak berusaha melupakan Indonesia. Oke, guys, teman-teman, nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertanyaan ini dan juga seluruh sesi ini. Kami mengingatkan untuk teman-teman jangan kemana-mana dulu, silakan isi feedback survei berikut untuk meningkatkan untuk menjadi feedback kita untuk meningkatkan kualitas acara dari Indonesia mengglobal di kedepannya. Sambil teman-teman ngisi, aku mau tanya pertanyaan pamungkas nih buat ketiganya. Apa pesan teman-teman, pesan kakak-kakak ini untuk para study abroad and work abroad aspirants agar tetap bisa embrace your culture? Dari Kak Listra. Kalau dari saya sih, yang penting hiduplah apa ya, jujur kepada diri sendiri gitu. Jadi mungkin jangan dibuat-buat, jangan berusaha untuk jadi kayak orang lain. Jadi maksudnya kesederhanaan kita itu mungkin dilihat orang sebagai sesuatu yang menarik justru daripada kita berusaha untuk break atau apa. Jadi menurut saya sih hiduplah jujur kepada diri sendiri, dan kayaknya orang sekarang lebih, maksudnya orang-orang lebih suka kepada yang memang pure gitu, nggak ada intention yang aneh-aneh atau apa gitu. Jadi intinya sih just be yourself. Jangan lupa kalau praktikalnya Kak, kalau misalnya potluck harus bawa apa kita? Ya, kita harus bawa minimal bawa bakwan ya. Kalau lagi malas masak, bakwan is safer. Bakwan is a lifesaver. Untuk menunjukkan kalau kita orang Indonesia juga ya. Yes. Hati-hati sama cabai rawitnya, diingetin. Itu pedas. Jadi kalau nggak biasa pedas, hati-hati sama cabai rawit. Tapi bakwan itu adalah to go potluck menu kalau buat saya sih. Oke, kita pindah ke Chani. Apa nih pesan Chani untuk para study abroad aspirants? Pertama-tama terima kasih Mbak Listra, saya akan belajar bikin bakwan. Terus kedua, mungkin key takeaway yang saya pengen berikan di sini adalah buatlah bangga Indonesia behavior kita, dengan sikap kita, dan dengan prestasi kita. Mau kita melakukan apapun, mau kuliah atau seperti Mbak Listra atau bekerja, saat kita keluar dari Indonesia, otomatis identifier kita adalah saya nama dari Indonesia. Jadi apapun yang kalian berbuat itu akan memberikan efek baik atau buruk terhadap citra Indonesia di mata komunitas kita di negara asing itu. Sehingga kalau bisa kalian memutuskan atau mendapat kesempatan untuk di luar negeri, selalu sadar dalam tentang hal itu. Bukan berarti terus kita harus setiap hari harus pakai batik terus apa itu ya, walaupun itu bagus juga, cuman maksudnya lebih ke tunjukkanlah keindonesiaan atau ke semua kepositifan Indonesia dengan kelakuan dan perbuatan kita. Oke, insightful banget nih Chani tentang keindonesiaan kita. Sedangkan Rio, gimana nih kalau Rio? Kalau saya sih nggak jauh beda dari yang dibilang Chani sebenarnya, just be a good citizen gitu loh, dimanapun kamu berada. Nggak usah jadi orang baik aja, kayak senyum, ramah, sabar. Jadi kan kita dapat, karena kita secara nggak langsung kayak yang Chani bilang, kita tuh
mau nggak mau kita tuh ambasador dari Indonesia sekarang, karena terutama buat mereka yang belum pernah ketemu orang Indonesia, karena kita tuh jadi representasi kalau kita kita bakal jadi first impression of Indonesian ke mereka gitu loh. Jadi dengan kita baik, itu akan membuat mereka untuk belajar lebih lanjut, kayak mereka kayak, oh rupanya makan Indonesia enak, ah Indo besok lah gitu loh. Ya nggak besok juga sih, kapan-kapan lah gitu misalnya ya. Terus, jadi pokoknya jadi orang yang kayak yang Balis Raja juga bilang, jadi orang yang apa namanya, jangan lupa sama identitas diri sendiri, tapi dan saya juga mau tambahin, jangan takut untuk memperkenalkan Indonesia gitu loh. Jadi kayak jangan ditutup-tutupin, nggak apa-apa. Apa walaupun mungkin justru kalau mereka tadinya punya pandangan negatif ke Indonesia, kamu jadi bisa meluruskan loh dengan kamu memperkenalkan Indonesia versi kamu, gitu kan. Dan tapi bukan berarti kamu tuh nolak semua culture dari negara yang kamu datengin. Karena kita percaya Indonesia sendiri kan unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika, itu campuran dari berbagai macam suku, ras, dan lain-lain. Sama halnya kalau kita pergi ke Amerika, jangan berarti kayak saya langsung yang kayak, wah nggak mau Amerika-Amerikaan gitu kan, nggak mau makan burger gitu. Ya nggak juga, tapi maksudnya kayak tetap aja ambil yang baiknya, dan itu nanti kita leburkan jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Karena kita semua juga mesti ingat, selain jadi warga negara Indonesia, kita ini juga warga dunia. Wush. Ini keren banget, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga selain warga Indonesia, kita juga adalah warga dunia. Aduh, sayang banget nih, keseruan ini harus kita akhiri di sini. Teman-teman pasti udah mau makan siang. Tapi jangan khawatir teman-teman masih bisa untuk menghubungi ketiga speakers kita dengan menghubungi mereka di email mereka yang sudah ada di layar. Di bawah nama mereka itu udah ada email mereka, karena mereka sudah sangat berkenan untuk dikontak teman-teman semua. Kayak gitu ya. Ya, kita harus akhiri acara hari ini. Terima kasih banyak ketiga speakers. Kalisra, good luck untuk kepulangannya. Terima kasih. Semoga nggak ada sesuatu hal yang terjadi ya, sesuatu hal buruk yang terjadi nanti. Chani, semangat untuk S2-nya, jadi angkatan corona. Terima kasih, Fidi. Semoga langsung bisa tatap muka dan berjalan normal ya. Amin. Dan Andika Febrio, good luck surviving in the midst of political dan juga dan semuanya keruwetan yang terjadi di Amerika sekarang. Dan jangan lupa tetap tunjukkan ke Indonesia, teman-teman semua. Teman-teman jangan lupa untuk ikutin terus Instagram Indonesia Mengglobal dan semua akun sosial media Indonesia Mengglobal, website Indonesia Mengglobal untuk mencari informasi mengenai studi dan bekerja di luar negeri, baca artikelnya, exploit what we have in Indonesia Mengglobal. Ikutin juga keseruan Indonesia Mengglobal di platform lainnya seperti podcast yang akan kita rencanakan ada di tahun ini, dan juga event-event lainnya dari event and partnership dari Indonesia Mengglobal. Terima kasih, saya terhormat sekali malam ini jadi moderator, dan akhir kata dari saya, akar dan budaya dari tempat asal akan melekat dengan diri kita di belahan dunia manapun kita berada. Menjadi budaya yang dipuja-puja bangsa atau menjadi akar yang dipandang sebelah mata bergantung kepada bagaimana kita menjaga dan menunjukkan sikap dan budaya kita di mata dunia. Akhir kata, saya Fidi Naufal, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih semuanya. Ini kita mau foto dulu nggak? Foto bersama yuk. Ayo. Boleh, ini aku akan coba untuk guide fotonya. Aduh, saya lupa banget. Maaf ya. Silakan sekarang kita dibuka dulu kameranya untuk kita foto bersama. Aduh, jadi nggak klimaks kan, udah closing statement aja. Selamat ulang tahun Indonesia Mengglobal. Terima kasih ya, Kalisra, Chani, Rio yang harus melek sampai tengah malam atau bangun dini hari untuk hadir, baik yang di Eropa ataupun di Amerika. Thank you so much. Terima kasih video udah bangun 2:04 pagi. Yuk teman-teman bisa diaktifkan videonya bagi yang berkenan merayakan ulang tahun ke-8-nya Indonesia Mengglobal. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Ini baru sebagian nih, baru sedikit banget yang apa namanya? Ini ada 2 halaman. Saya berharap semuanya bisa nyalain dan tetap tersenyum karena kita nggak tahu kita berada di page berapa. Oke, dari cue-nya dari aku ya. 1, 2, 3.
Okay, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih semuanya. Okay, terima kasih semuanya. Terima kasih. Enjoy the rest of the weekend. Mungkin Kak Listra, Rio, sama Chani. Chani masih di sini nggak? Udah meninggalkan kayaknya. Oh iya, ya sudah, nggak apa-apa. Have a great weekend semua. Yeah. Bye. 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 Makasih ya. Thank you, Kak Listra. Thank you. Makasih, aku yang terima kasih. Nanti di Indonesia bisa catch up dengan tim Indonesia mengglobal yang di sini, Kak Listra. Siap. Siap. Dario. Bye-bye. Bye, thank you. Kita udah boleh leave sekarang? Boleh, silakan. Oh, oke. Okay. Ngantuk, Bu. Udah jam 1 malam. Selamat tidur ya, Kalistra. Ya. Udah lapar lagi, udah malam. Gak ada nasi goreng tek-tek di sini. Kalau Rio itu tuh dia kalong, Kak. Dia tuh bangun sampai jam 1 pagi, 2 pagi tuh masih ngerespon kita. Iya, udah biasa ya. Belum berkeluarga soalnya. Rio so happy, Rio. Nah, jadi aku sama Rio tuh kalau ngobrolin tuh masalah Indonesia mengglobal dan IT. That I never knew you were such a deep and thoughtful person. So I'm so happy to have you. Alhamdulillah.